Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Dan saya berdoa agar kita semua bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai umat yang dikasihinya, marilah kita mengucap syukur atas kasih dan karunia-Nya kepada kita semua sepanjang waktu yang telah kita lalui. Teristimewa untuk malam ini, kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Dimusti Butar-Butar, SESSIMM, Pendeta Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tanjung Barat. Dalam ibadah ini mengambil tema Persekutuan dengan Allah dan Sesama dengan pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 1 ayat 1-2 dan 22. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat melaksanakan kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami memohon kepada-Mu saat ini ketika kami bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Baik bagi hamba-Mu yang memberitakannya maupun bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini tinggal dalam hati kami dan menjadi terang di dalam kehidupan kami sehingga setiap hari kami dapat melakukan seturut dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat 1 sampai pasal kedua, ayat 2. Surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat 1 sampai Yohanes yang pasal kedua, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anak-Nya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kembali kita bersekutu dan bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita lakukan saat ini masih dalam jaringan. Bersekutu merupakan salah satu dari tugas panggilan gereja. Dan ini diuraikan dalam tata gereja dan peraturan pelaksana tata gereja, Gereja Kristen Pasundan. Pada pasal 8 tentang panggilan, khususnya pada angka 1 berbunyi demikian. GKP ikut serta dalam karya Allah di dunia dengan memberlakukan kasih, sukacita, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sebagai perwujudan tubuh Kristus yang melaksanakan tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi dalam lingkungan gereja dan masyarakat dengan beralaskan iman, pengharapan, dan kasih. Seperti yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Begitu pula kebaktian juga merupakan cermin dari persekutuan yang juga diuraikan dalam tata gereja, Gereja Kristen Pasundan, khususnya pasal 9 mengenai kebaktian, yaitu suatu aktivitas ibadat bersama orang percaya dalam suatu waktu dan tempat dengan tata cara tertentu yang mencerminkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang terjadi dalam perjumpaan dengan Allah dan sesama. Dan bacaan kita hari ini, kita kembali belajar bahwa persekutuan Kristen yang sejati adalah persekutuan antara orang percaya yang dibangun atas dasar persekutuan dengan Allah. Jadi ayat 3 di ayat 7. Terjadi relasi secara vertikal dengan Allah maupun secara horizontal dengan sesama kita orang yang percaya. Dan kedua relasi ini bila terbangun dengan baik, maka persekutuan atau komunitas Kristen akan diwarnai dengan sukacita. Di ayat 4 dikatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan pembacanya akan ada pengajaran-pengajaran sesat. Dan surat ini juga ditulis untuk membangun jemaat memiliki semangat dalam persekutuan. Pembacanya didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Secara khusus teks yang kita baca ini belajar dua hal terkait dengan
saling berkaitan maksud saya, yaitu tentang kesaksian jemaat dan persekutuan jemaat. Maka kita dapat melihat bahwa tanpa kesaksian tidak mungkin terjadi persekutuan. Yang pertama, kesaksian jemaat. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa apa yang ada sejak semula inilah yang mereka lihat, yang telah mereka dengar. Semuanya menunjuk bukan kepada ajaran Kristen, tetapi kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dan para murid. Mereka yang memberikan kesaksian merasakan, melihat secara nyata dalam kehidupan mereka. Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Hidup rohani dan jasmani manusia bersumber pada Yesus. Ketika manusia tidak memiliki kehidupan jasmani, dia tidak memiliki kehidupan rohani. Begitu juga ketika ia tidak memiliki kehidupan rohani, kehidupan jasmaninya walaupun dia hidup, namun dia sebenarnya mati. Inilah artinya ketika memiliki hidup yang kekal. Di ayat kedua dikatakan, jadi Yesus pemberi hidup adalah isi pemberitaan dari tugas kesaksian Kristen. Saya ulangi, Yesus pemberi hidup adalah isi dari pemberitaan tugas kesaksian Kristen. Yang kedua, persekutuan jemaat. Orang yang percaya atas kesaksian yang sudah disampaikan kemudian tidak tinggal diam. Dia berhimpun dan kemudian dia masuk dalam satu persekutuan. Dan umat yang bersekutu karena kesaksian ini adalah bersekutu dengan Yesus, menyatakan kesaksiannya juga. Mereka bersaksi tentang Kristus. Maka tujuan persekutuan adalah untuk bersaksi, dan juga tujuan kesaksian adalah untuk bersekutu. Umat Kristen bukan hanya kumpulan sosial atau kumpulan arisan atau kumpulan lain, ngobrol-ngobrol atau apa saja, tapi kumpulan orang-orang yang percaya. Dia tidak hanya sekedar berkumpul, tapi dia bersekutu untuk menyatakan kesaksian. Umat Kristen menyaksikan berita yang sama, yaitu Yesus yang adalah sumber hidup. Apa yang menjadi akibat atau dampak dari kesaksian jemaat? Tentu saja, ketika kita bersaksi, ketika gereja bersaksi, maka akan membawa manusia lain ke dalam persekutuan umat, dan kesaksian itulah yang memunculkan persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersekutu bukanlah sekedar bersahabat satu orang dengan dua orang atau dengan tiga orang, tetapi bersekutu juga melibatkan. Kita sering dengar anak-anak muda kita mengatakan sharing, atau dalam bahasa Indonesia berbagi. Apa yang dibagi? Yang dibagi itu pengalaman. Pengalaman apa? Bukan cuma cerita tentang hari ini, tentang kejadian kemarin, tetapi pengalaman yang melibatkan kehidupan kita dalam kehidupan rohani kita, dalam pengalaman iman. Baik itu yang dirasakan sebagai sebuah berkat ataupun ketika merasakan kesulitan. Sharing atau berbagi pengalaman ini juga bukan hanya sekedar berbagi cerita, tetapi juga berbagi milik untuk saling menolong. Seperti yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-44 sampai 45 maupun Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 yang kita dengarkan khotbahnya pada hari Minggu yang lalu. Jadi yang dimaksud dengan persekutuan adalah adanya rasa kebersamaan. Konteks gereja mula-mula persekutuan di mana mereka memecah roti, berdoa, dan di sana muncul banyak mujizat dan tanda. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, membagi-bagikan kepada semua mereka. Yang kaya tidak menjadi miskin, namun di dalamnya ada keseimbangan.
ada orang yang terus berkumpul, bertekun, sehati, bersama-sama gembira dengan tulus hati. Dengan kata lain, persekutuan yang terbentuk, persekutuan yang terbina, terjalin begitu indah. Di dalam Gereja Kristen Pasundan, di PPTG, Peraturan Pelaksana Tata Gereja, pasal 41 dinyatakan demikian. Kewajiban anggota jemaat di ayat atau di angka 3 berbunyi, mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian gereja dengan cara berperan aktif mengambil bagian dalam kegiatan jemaat yang berkoordinasi atau dibawa koordinasi majelis jemaat, majelis sinode, serta kelengkapan pelayanan lainnya. Bapak Ibu, bagian yang ketiga, persekutuan dalam terang. Persekutuan dalam terang artinya orang yang bersekutu dengan Allah, orang itu harus hidup di dalam terang. Artinya tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap, tapi dia melakukan kehidupan di dalam terang Tuhan. Kegiatan-kegiatan atau cara hidup yang di dalam kegelapan tidak lagi dilakukan. Kalau tetap dilakukan bagaimana? Dia telah menjadi pendusta. Karena sebagai orang-orang percaya yang kepada Yesus, kita telah disucikan dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kini kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita telah mengalami lahir baru. Hidup bersekutu dengan Allah dan dengan orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah dipisahkan, dikuduskan dari kegelapan. Jemaat yang terkasih, dalam suasana semangat Paskah, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan sesama kita selama ini. Yang pertama, persekutuan dengan Allah seharusnya terlihat dalam kehidupan kita, dalam cara kita, dalam karya kita. Yang kedua, persekutuan kita dengan Allah bukan saja menyangkut hubungan saya dengan Allah, tapi saya dengan sesama, saya dengan orang-orang percaya lainnya. Kita dihubungkan dengan gereja Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan persekutuan untuk saling membangun, bersama-sama untuk berupaya hidup dalam terang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.